Hadis seterusnya, hadis ke-135. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, aku memohon ampun dan bertaubat kepada Allah lebih 70 kali dalam sehari. Okey. Mula-mula kita nak tahu dulu apa maksud taubat. At-taubah ni maknanya an-nadamah. Taubat ni maknanya penyesalan. Itu maksud taubat. Taubat adalah penyesalan. Habis tu kita menghabiskan biji tasbih. Astaghfirullah, 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 dah lebih 33 ni, imam ni lebih ni, apa imam ni? Okay, itu zikir. Sebab lafaz istighfar tu, Nabi yang ajar, Quran yang ajar. Jadi, astagfirullah, 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 itu zikir. Taubat, ucapan astagfirullah dan juga ada penyesalan. Itu taubat. At-taubatun nadamah. Taubat ni penyesalan. Kan? Jadi mana nak jadi taubat, duduk renung diri kita, kenangkan kesalahan-kesalahan kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan ya Allah. Aku ni hamba-Mu yang lemah ya Allah. Tutuplah keaiban Tuhan. Maknanya kita merintih kepada Allah, at-taubatun nadamah. Okey. Kemudian mengikut Imam Al-Ghazali, taubat ni dia ada 3 tahap. Yang pertama dipanggil taubat orang awam. Taubat orang awam ni macam mana? Taubat orang pada dosa-dosa besar. Dosa besar tu apa? Nanti boleh beli kitab 70 dosa besar. Ada 70 dosa besar. Itu minta ampun pada Allah pada dosa-dosa besar. Itu taubat orang awam. Tapi dosa-dosa kecil dia masih tak perasan dan dia masih langgar lagi. Jadi taubat tahap kedua adalah taubat orang istimewa. Taubat orang khawas dia panggil. Taubat orang khawas ataupun khusus. Setengah kitab panggil khusus. Itu dipanggil taubat orang istimewa. Taubat orang istimewa macam mana? Taubat tahap kedua, dia dah jaga dosa-dosa besar. Dosa kecil pun dia cuba jaga. Dosa kecil pun dia cuba jaga. Kan? Macam mana ibu-ibu akak-akak, kita nak jaga dosa-dosa kecil, kita kena tahu benda tu salah. Itu kena ada ilmu. Kalau kita tak tahu benda tu salah, kita buat dan kita takkan taubat. Jadi itu kena ada ilmu. Ada orang pada hari ini kan. Awak ni kasar. Mana ada saya kasar kan bang? Mana pandai abang cakap. Oh, kasar. Itu tak kasar ke? Oh ya ke? Dia pun tak perasan. Apa itu kasar? Jadi itu kena ada ilmu. Jadi dosa-dosa kecil ni, kan, dia kena ada ilmu. Jadi kita faham, ini something wrong. Okay, mana kita tahu. Kalau kita buat satu kesalahan tapi maknanya tak sedar tu salah taubat lah. Itu taubat orang khawas ataupun orang istimewa. Dan tahap yang ketiga, orang tu dipanggil taubat orang teristimewa. Taubat orang teristimewa, orang dipanggil khawasul khawas. Khawasul khawas ataupun teristimewa. Macam mana taubat orang teristimewa? Dia bukan bertaubat pada dosa dah. Dia dah jaga diri dia daripada dosa. Alhamdulillah. Dia tidak bertaubat pada dosa dah. Tapi dia minta ampun pada Allah kepada amalan yang dia rasa tak sempurna. Kan? Dia minta ampun pada Allah tu sebab dia rasa ya Allah tak sempurna lagi amalan ya Allah. Sebab tu ini dipanggil taubat ahli syurga. Dia bukan taubat sebab tak sembahyang. Tapi dia taubat habis sembahyang. Astaghfirullahalazim ya Allah. Jangan-jangan dan barangkali lah. Solat aku ni tak sempurna. Ya Allah ampunkanlah ya Allah. Astaghfirullah ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Dia bertaubat bukan pada dosa. Kepada amalan. Tapi dia rasa tak sempurna. Dia minta maaf dengan suami dia. Bang, minta maaf bang ya. Bukan dia lawan suami dia. Tapi barangkali aku buat ni tak sempurna barangkali kan.
Ha, macam tu eh. Bukan dia minta maaf terpaksa. Maaflah. Alah, salah sikit pun tak kira. Dia buat salah, minta maaf, paksa laki maafkan dia, mengata pula tu kan. Sikit pun berkira, sikit berkira. Minta maaf. Paksa tu. Suami tu tertelan helium. Okeylah, maafkanlah ya. Tertelan suami memaafkan secara terpaksa. So, jadi minta maaf pada benda yang dia nasib tak sempurna lagi. Ah, ini yang Nabi SAW ajarkan. Jadi Nabi SAW sebut daripada Abu Hurairah, aku ni paling kurang satu hari 70 kali beristighfar. Nabi bukan nak riak, bukan nak tunjuk, tapi nak ajar kita. Taubat macam mana? Nabi tu kan maksum. Maksum ni terpelihara daripada kesalahan. Tapi Nabi beristighfar. Sebab apa? Beristighfar pada amalan rasa tak sempurna lagi. Ya Allah, ampunlah ya Allah. Barangkali menyampaikan kepada umat ni, dia tak faham Tuhan. Jadi mungkin salah aku ya Allah. Ha, maksudnya istighfar dan macam tu. Ha, jadi mana Eli kita tahulah. Saya pernah satu hari dalam satu kelas ya, ngajar bab taubat. Ada satu orang ibu datang habis kelas. Datang. Assalamualaikum Ustaz. Salam makcik. Berapa makcik? Bagus Ustaz. Ni Ustaz nak tanya Ustaz ya Ustaz. Kenapa makcik? Makcik ni Ustaz. Umur dekat 70 tahun dah Ustaz. Nak taubat, taubat apa Ustaz? Nak mengumpat kawan semua dah meninggal. Deraka pun suami dah tak ada. Apa nak taubat Ustaz? Sebab kita rasa taubat tu hanya level 1 aja, dosa-dosa besar atau level 2, dosa-dosa kecil. Istighfar ni walaupun kita rasa, aku apa salah aku pak? Duduk sendiri, pergi rasa restu, balik, layan cucu. Nak ngumpat, tak ada nak ngumpat, tak ada tim nak mengumpat . Tim semua nak mengumpat pun dah tak dengar. Tahu tak cerita? Ah, ni lah, kau tahu tak cerita? Ah, malas aku cakap dengan kau. Tim nak mengumpat pun tak dengar. Apa lagi dosa kita buat? Istighfar macam mana? Istighfar yang macam ini. Yang mana? Ya Allah, ampun Allah. Pada amalan yang kita rasa kita tak sempurna. Itu.